Rusia makin merinding. Kini lebih banyak pesawat tempur siluman F-35 yang terbang menuju Eropa. Ada saat-saat yang lebih buruk untuk menuju ke Jerman daripada di awal Mei. Tetapi pilot dan awak darat dari sayap tempur ke-158 Garda Nasional Udara Vermont kemungkinan tidak akan punya waktu untuk melihat-lihat 8 pesawat tempur generasi kelima F-35A Lightning II dari unit ANG baru-baru ini tiba di pangkalan udara Spandau untuk melanjutkan misi kepolisian udara NATO yang ditingkatkan di sepanjang sisi timur. Sebagai bagian dari rencana NATO untuk meningkatkan postur pertahanan kolektifnya, tim Vermont ANG akan mengambil alih misi untuk FV ke-388 Pangkalan Angkatan Udara HIL yang telah melaksanakan misi kepolisian udara aliansi internasional sejak kedatangan mereka pada 16 Februari. Komando Eropa AS secara teratur merotasi unit untuk menjaga kesiapan di seluruh pasukan, serta untuk menunjukkan kemampuan Angkatan Udara Amerika Serikat untuk mengintegrasikan dengan mulus antara komponen tugas aktif, cadangan Angkatan Udara, dan Garda Nasional Udara. Pesan kuat untuk Rusia. Penggerahan pesawat Lockheed Martin F-35 Lightning II juga mengirimkan pesan yang kuat ke Rusia karena pesawat generasi kelima memberikan kemampuan komunikasi komando dan kontrol yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mematikan untuk kekuatan gabungan dan gabungan. Kemampuan itu memberi para pemimpin NATO dan AS fleksibilitas untuk memproyeksikan kekuatan dan menegaskan dominasi udara di lingkungan yang sangat diperbutkan. Selama 2,5 bulan terakhir, pesawat F-35 awak pesawat dan personel pendukung telah dikerahkan ke wilayah Laut Baltik dan Laut Hitam untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas NATO sambil mendukung peningkatan kepolisian udara NATO. Kelanjutan misi F-35 juga memberikan kesempatan kepada ANG, Airmen, untuk melanjutkan kontak reguler dan integrasi pelatihan rutin dengan sekutu dan mitra AS di seluruh Eropa. Pesawat generasi kelima yang berasal dari pangkalan Angkatan Udara HIAU, UTA, mendukung misi Enhanced Air Policy NATO dari lokasi operasi depan di pangkalan udara Amari, Estonia, pangkalan udara Siaulia, Lithuania, dan pangkalan udara Vetelsi, Rumania mulai Februari. Pesawat itu dikerahkan ke depan, tepat setelah invasi Rusia ke Ukraina yang tidak beralasan dan tidak beralasan. Melansir dari 1945.com, pesawat generasi kelima memberikan kemampuan komunikasi, komando dan kontrol yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mematikan untuk kekuatan gabungan dan gabungan. Kemampuan ini memberi para pemimpin NATO dan AS fleksibilitas untuk memproyeksikan kekuatan dan menegaskan dominasi udara di lingkungan yang sangat diperbutkan. Lockheed Martin F-35 saat ini dioperasikan oleh beberapa mitra NATO termasuk Inggris, Italia, Belanda, Denmark, dan Kanada. Polandia, Belgia, dan Jerman juga akan segera mengoperasikan pesawat siluman generasi kelima yang sangat berkemampuan tinggi. Sementara mitra NATO termasuk Swiss dan Finlandia buru-buru ini mengumumkan rencana untuk mengakuisisi pesawat tersebut. Pengerahan tambahan AS telah mencakup 8 F-15E dari skuadron tempur ke-336, sayap tempur ke-4 dan dari AFB, Seymour Johnson, Carolina Utara, Kles, Polandia, menurut urusan publik Angkatan Udara di Eropa. Aliansi Keamanan Pakta Pertahanan Atlantik Utara menggelar latihan perang besar-besaran di penjuru Eropa. Latihan melibatkan puluhan ribu tentara serta ribuan armada darat, laut, dan udara itu masih berlangsung saat ini. Pernyataan NATO seperti dilaporkan Anadolu Sabtu 14 Mei mengungkap dua latihan yakni Swiss Response dan Defense Europa melibatkan sekitar 18.000 personel dari 20 negara sedang berlangsung di Polandia dan 8 negara lainnya. Sementara itu di Estonia, 15.000 tentara dari 14 negara terlibat dalam latihan Hedgehog. Latihan tersebut melibatkan kapal pendarat kelas Watts milik Angkatan Laut Amerika Serikat USS Kearsarge. Selain itu, latihan Ironwolf juga berlangsung di Lithuania melibatkan 3.000 tentara serta sekitar 1.000 armada tempur, termasuk tank-tank Leopard 2 dari Jerman. Juru bicara NATO UADA Lugalsko mengatakan latihan ini tak terkait dengan invasi Rusia ke Ukraina. Karena sudah direncanakan sebelum serangan pada 24 Februari, latihan seperti ini menunjukkan bahwa NATO berdiri kuat dan siap melindungi negara anggota serta bertahan dari ancaman apapun, katanya. Dia menegaskan latihan ini juga bertujuan menghilangkan celah kesalahan perhitungan atau kesalahpahaman terkait upaya bersama untuk melindungi dan mempertahankan setiap jengkal wilayah negara-negara sekutu. Kepala Pentagon atau Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak menyerang negara NATO manapun. Dia mengatakan langkah seperti itu akan menjadi pengubah permainan dalam perang Moskow di Ukraina.
Ini adalah pertarungan yang dia Putin benar-benar tidak ingin lakukan, kata Austin kepada anggota parlemen selama sesi dengar pendapat dengan jenderal tertinggi AS, Mark Milley, pada Rabu. Austin yakin Rusia tidak ingin mengambil resiko seperti itu. Ketika Anda melihat kalkulus Putin, pandangan saya adalah bahwa Rusia tidak ingin mengambil aliansi NATO. Ujarnya seperti dikutip Reuters Kamis 12 Mei. Jika Rusia memutuskan untuk menyerang negara manapun yang menjadi anggota NATO, itu adalah pengubah permainan, ujarnya. Austin mengungkapkan bahwa anggota NATO telah membahas tanggapan seperti apa yang akan dilakukan jika terjadi serangan Rusia. Pasal 5 dari perjanjian NATO menyatakan bahwa jika sekutu NATO diserang, setiap anggota aliansi lainnya akan menganggap tindakan itu sebagai serangan bersenjata terhadap semua anggota dan akan mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk membantu. Menteri Pertahanan AS menunjuk pada hampir 2 juta pasukan di NATO dan kemampuan paling canggih dari aliansi manapun di dunia. Ditanya apakah AL siap untuk menanggapi serangan Rusia terhadap negara anggota NATO, Jenderal Milley berkata, jawaban singkatnya adalah ya. Secara militer, kami sangat mampu menanggapi segala bentuk atau mode eskalasi jika diarahkan oleh Presiden, katanya. Tentang ancaman Rusia tentang keanggotaan NATO, Finlandia, Anda yang menyebabkan ini, lihatlah ke cermin. Finlandia meluncurkan tanggapannya atas ancaman Rusia yang melarang negara itu untuk bergabung dengan NATO. Berdiri di samping Perdana Menteri Inggris Boris Johnson saat konferensi pers di Helsinki, Presiden Finlandia Sauli Niinisto meluncurkan kalimat pedas yang ditujukan untuk Rusia. Anda yang menyebabkan ini, lihatlah ke cermin, katanya mengacu pada pernyataan Rusia yang akan melakukan perhitungan tertentu jika Finlandia benar-benar bergabung. Masuknya Finlandia ke NATO tidak melawan siapapun, kata Niinisto. Menambahkan bahwa adalah hak setiap negara untuk menentukan langkahnya. Selama konferensi pers, Niinisto mengumumkan kesepakatannya perjanjian baru dengan Inggris. Sekaligus sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa-mengapa Finlandia akan bergabung dengan NATO yang berarti dan berpotensi mengobarkan hubungan dengan tetangganya. Dengan perjanjian tersebut, Inggris akan membantu keamanan Finlandia selama periode pengajuan keanggotaan dan peresmian keanggotaan yang mungkin akan memakan waktu sekitar beberapa bulan. Finlandia sudah menjadi mitra yang ditingkatkan di NATO. Tidak ada keraguan dalam pikiran siapapun bahwa Finlandia adalah bagian dari barat, kata Niinisto seperti dikutip dari AFP. Johnson mengatakan perjanjian tersebut adalah bukti bahwa kedua negara akan saling membantu. Jika ada yang diserang, kami akan saling membantu, kata Johnson. NATO gelar latihan militer dekat lokasi konflik Ukraina, bentuk jawaban AS terhadap tantangan Rusia. Beberapa unit pasukan khusus Amerika mengambil bagian dalam latihan militer NATO di Laut Hitam, hanya 100 mil dari Ukraina, di mana Rusia terus mengobarkan perangnya. Tim US Navy SEAL tampak melompat keluar dari helikopter Rumania dan meluncur ke bawah tali. Latihan itu digelar dengan misi untuk menghentikan kapal yang diduduki oleh pemberontak yang telah mengganggu perdagangan di wilayah tersebut. Sebagai pendukung dalam misi latihan itu, tidak hanya tim helikopter tetapi tim dengan 4 perahu karet juga dikerahkan untuk menaiki kapal. Penyisipan helikopter dan penyisipan perahu, sinkronisasi mereka sangat penting agar semua tim dapat naik ke kapal pada waktu yang tepat, kata seorang pemimpin kelompok pasukan khusus yang tidak dapat disebutkan namanya karena alasan keamanan. Kepada CNN dilansir pada Selasa 10 Mei 2022, Rusia terus memproyeksikan kekuatan di kawasan itu, termasuk saat perangnya terhadap Ukraina. Yang sekarang memasuki bulan ketiga berkecamuk, perang telah mencapai tepi zona ekonomi eksklusif Rumania di Pulau Ular, juga dikenal sebagai Pulau Semingi. Daratan kecil tapi strategis, kurang dari 30 mil dari pantai Rumania telah menjadi tempat pertempuran sengit dan pemboman. NATO mengatakan telah mencoba mendukung Ukraina yang bukan anggota aliansi, sementara juga berusaha mencegah konflik menyebar ke negara-negara lain di kawasan itu, kata seorang pejabat pasukan khusus aliansi kepada CNN. Tetapi di atas semua itu, kata dia, tujuan utama NATO adalah terus melindungi negara-negara anggotanya. We'll be right back.